Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kang Jayus, jumpa lagi dengan video dari channel YouTube-nya Kang Jayus. Pada kali ini saya akan sedikit mengulas barang yang baru saya terima dari Tokopedia, yaitu Ulanzi MT08 mini tripod DSLR Pond Plug Extend Tripod 1,5 kg max load. Jadi ini barang yang sebenarnya ini saya udah dua kali beli, tapi di toko yang saya beli yang sekarang ini saya mendapatkan bonus yang buat tripod yang buat apa namanya jepitan handphonenya. Di pembelian saya yang padahal ini kemarin saya baru saja sampai juga barangnya. Nah, yang ini tipenya sama-sama MT08. Nah, ini agak-agak saru-saru gini nih. Kalau yang ini saya cuma dapat ininya saja, tripodnya saja, dan bentuknya lebih kecil, tapi ini boxnya juga lebih gede dan dapat ini. Walaupun dengan harga cuma beda 10 ribuan. Nah, ini agak-agak aneh juga nih. Dan tripodnya yang ini sedang saya gunakan sekarang di kamera yang saya gunakan untuk merekam video ini. Saya sangat menarik ya, kenapa bisa beda tipenya sama tapi ukurannya bisa beda, dan pembeliannya juga paketnya bisa beda nih. Kita copot barangnya. Nah, ini kita di sini dengan harga 90 ribuan dapat jepitan buat handphone, dan ini bentuknya lebih besar, beda dengan yang kemarin saya terima, tapi tipenya sama, Ulanzi MT08. Dan di sini juga ada ini ada plug master plan. Ini ada giveaway Tuesday, apa ini buku petunjuk kali ya, atau pasir apa. Dan nah, inilah bentuk penampakan dari si tripod Ulanzi MT08. Ini jujur kenapa saya repeat order, tapi di toko yang berbeda, dikarenakan ini sangat berguna sekali buat saya. Ini tripodnya walaupun kecil, tapi tripod yang cukup mumpuni, yang bisa digunakan untuk keseharian saya ketika ngevlog atau merekam video. Ini seperti stiker-stiker ya. Ini apa ya? Oh ya, ini stiker Yuyurig. Ini ada Ulanzi. Ini tokonya kayaknya lebih bener yang ini deh, daripada yang kemarin saya beli yang cuma kecil seperti ini. Yang ini kayaknya lebih benar. Dan ini juga di sini ada petunjuk tripod ini bisa digunakan buat handphone dan juga buat GoPro saya. Buat GoPro juga bisa, dan buat handphone juga bisa, dan buat kamera juga tentu bisa, baik DSLR maupun mirrorless. Soalnya di sini udah ada bautnya, dan di sini ball headnya yang lumayan kokoh juga. Kenapa saya repeat order? Karena ini ball headnya sangat kuat ya, sangat kuat, bisa diputar ke segala arah. Dan kalau kita kencangkan di sini, nih ball headnya bisa benar-benar kencang. Dan yang menarik, ini ada seperti, nah ada cetrekan gini, jadi ini lebih rapi. Di sini, oh, walaupun di tipe yang Ulanzi yang lain ini bisa dipijit ya, ada tombol push di sini bisa ditarik, tapi ini enggak. Tapi yang ini juga bisa diperpanjang. Nah, bisa diperpanjang seperti ini. Dan di sini kita akan mencoba memasangkan dengan dudukan buat handphonenya. Jadi di sini sudah di kasih colokan atau ulir buat memasangkan ke handphone. Lalu kita bisa menjepitnya, handphone kita.
nih, lalu kita bisa ngevlog seperti ini dengan tripod yang cukup kokoh juga. Nih seperti ini penampakannya kalau yang dipasang di kamera mirrorless saya, ya seperti ini penampakan si tripod ulanjinya. Kita bisa menaikkan dan menurunkan posisi dari si tripod ini. Dan jujur aja ini tripod walaupun kecil tapi lumayan kokoh juga ya. Ini kokoh banget kalau menurut saya. Walaupun harganya ya di bawah 100.000 tapi menurut saya ini build quality-nya lumayan bagus. Ini bisa kokoh, bisa menyangga kamera mirrorless dengan cukup kokoh juga. Dan sekarang kita akan mencoba memasangkannya di GoPro. Jadi kita tinggal mengasihkan penyambung yang seperti ini yang khusus buat GoPro. Kita sambungkan di sini. Lalu kita pasangkan GoPro-nya. Nah, lalu terpasang seperti ini di GoPro. Jadi tripod ini sangat kokoh ya kalau buat di GoPro. Jangan, GoPro kan mirrorless aja udah kuat, di handphone juga sudah sangat kuat. Dan kita bisa ngevlog seperti ini. Buat ngevlog menggunakan GoPro kalau di luar. Berarti enak banget ini, digenggamnya cukup lumayan solid juga ya. Nggak ringkih gitu, yang penting itu nggak ringkih. Walaupun ini ada bunyi, ini dari sini, dari sambungan yang GoPro-nya. Oh enggak, sekarang enggak. Ternyata saya kurang kenceng. Nah, seperti ini nih, kokoh banget kalau kita mau nge-vlog di luar, menggunakan GoPro, menggunakan mirrorless, menggunakan handphone juga. Sangat recommended menggunakan si mini tripod dari Ulanzi MT08 ini. Sebenarnya saya udah beberapa produk yang merek Ulanzi. Dulu juga termasuk nanti ada casing yang nanti bisa dipasangkan adapter mikrofon yang khusus buat GoPro Hero 7. Kebetulan barangnya ada di laci dan saya lagi males membukanya. Nah, enak banget. Ulanzi ini sebenarnya dia produknya itu khusus kayaknya buat aksesoris, gak tahu ya. Pokoknya kebanyakan dia aksesoris, dan walaupun dengan harga murah tapi kualitasnya lumayan bagus gitu kalau yang Ulanzi ini. Dan yang masih mengganjal jadi pertanyaan saya yaitu kenapa tipenya sama, yang sama-sama MT08 tapi kenapa kemasannya beda, besar boxnya juga bisa beda. Tapi dengan barang yang sama, saya kurang mengerti ya. Tapi ya walaupun begitu, saya tetap suka dan terpuaskan dengan build quality dan performa yang didapatkan dari tripod mini Ulanzi ini. Jadi sekian dulu unboxing dan review singkat tentang mini tripod Ulanzi MT08 kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat baraya yang mungkin masih dalam pencarian tripod mini yang cocok buat baraya semua, ya termasuk buat saya juga. Dan saya udah menemukan Ulanzi ini kalau untuk keperluan yang vlog atau keperluan yang ringan-ringan, yang mini tripod ini udah cukup mewakili kebutuhan saya. Dengan harga yang cukup murah, ini di bawah 100.000 rupiah. Kang Jayus pamit, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.